Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kalian yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Video kali ini akan saya memperlihatkan ya. Sebelumnya saya minta maaf. Bukan saya lebay, bukan saya gajebo atau bukan apa-apa, cuman saya hanya ngasih tahu dengan modal seadanya. Saya bekerja di perusahaan saya ini, membuat laporan kepada perusahaan saya dengan alat seadanya dan ala kadarnya ya. Terdiri dari satu buku catatan atau buku agenda ya, yang lumayan tebal. Saya isi dari awal ya, saya mulai kerja sekitar tanggal 27 bulan 12 ya. Saya satu persatu atau lembar per lembar saya isi, atau per hari saya mulai dari jumlah orang, ada orang besi atau orang bor, dan apa yang dikerjakan mereka. Saya setiap hari selalu masih catatan ya, karena buat laporan ke bos-bos ya. Itulah, hari demi hari, waktu demi waktu saya lakukan seperti itu. Saya selalu menulis atau mencatat apapun yang ada kegiatan di lapangan, biar menjadi bukti bahwa keseriusan saya bekerja di perusahaan ini. Ini hasil meeting atau hasil briefing waktu bos direktur saya mampir ke lokasi pekerjaan saya. Dia sendiri sempat nulis di sini apa-apa aja kekurangan sisa atau sisa pekerjaan yang ada di lapangan. Terus begitu sampai kurang lebih saya nyatet ini hampir 2-3 bulan ya, sampai pada akhirnya selesai juga pekerjaan ini. Dan setiap akhir bulan saya disuruh sama perusahaan suruh membuat ini ya, inilah ala kadarnya. Jujur saya nggak bisa komputer, nggak bisa laptop, saya hanya mengandalkan pensil dan kertas gini aja ya, atau komputer kayak gini, ditemani dengan penggaris yang ala kadarnya, bahkan udah patah ini ya, tapi alhamdulillah sangat bermanfaat. Saya terdiri dari ada stabilo, ada 4 warna totalnya, masih ada di tas ini, barangnya masih ada dalam tas. Dan ini gambar pekerjaan saya. Nah seperti ini pekerjaan saya. Ini gambar-gambarnya ya, saya membuat villa ya. Ya, lumayan rongkah lah. Kalau saya dengar-dengar sih budgetnya pengeboran saja udah hampir 2,5 M ya, apalagi sampai jadi semua. Inilah laporan saya per bulan ya, lumayan banyak juga karena saya sendiri nggak bisa laptop atau komputer ya, mau nggak mau saya pakai tangan ya, itu banyaknya juga. Jadi kalau ada satu kali salah ya mau nggak mau ya saya ulang lagi. Ini segitu tebalnya, banyak juga. Ini gambar-gambar. Ini ya tampak-tampaknya ini ukuran borpel atau capping beamnya di sini. Bisa dilihat di sini. Tampaknya dari samping seperti ini. Dilihat dan seterusnya ya. Alhamdulillah kerjaan saya walau sedikit molor tapi lancar ya, tidak ada masalah satupun. Dan ini ada beberapa berkas dari surat jalan atau doket ya, dari perusahaan Pitching Pen Adimic ya. Alhamdulillah mereka udah kerjasama sama kita ya.
Oke okay guys, kita rapihkan dulu ya. Kebetulan saya tinggal di kontrakan sendirian ya. Petaknya sih ada dua, yang sebelah cuman mereka udah pindah ya. Ini keseharian saya setiap hari. Kita rapihkan dulu ya guys. Kita tutup dulu, simpen. Oke okay guys, itulah keseharian saya dalam bekerja di perusahaan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau salah sebut yang barusan saya bilang di video ini. Terima kasih banyak. Yang suka silahkan like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa video ini di komen. Tolong kasih masukan atau tolong kasih kritikan. Mau yang pedas, mau yang manis, saya akan terima ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.